Putusan pengadilan kasus kopi sianida jadi salah satu bukti yang dibawa oleh tim pengacara Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dalam persidangan. Dari bukti ini, kuasa hukum Ferdi Sambo ingin menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembunuhan berencana. Bukti B32, satu bundel putusan pengadilan terkait dengan kasus eh, pasal 340, pasal 338, dan juga penerapan pasal 55 KUHP. Untuk bukti B32 kami mengajukan empat keputusan yaitu putusan dengan terdakwa Jessica Kumala, Kumala Wongso yang menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembuktian. Kemudian dengan terdakwa Ratno Afriyadi bin Rapior ini terkait dengan dibutuhkannya ah wajib dibuktikannya jangka waktu dan kondisi yang tenang bagi terdakwa dalam pembunuhan berencana. Total ada 35 bukti yang dihadirkan di sidang. Ada bukti foto dan video yang memperlihatkan kemesraan Verdi Sambo dan Putri Chandrawati bersama para ajudan serta ART termasuk almarhum Yosua. Foto Yosua sedang di klub malam juga menjadi salah satu bukti yang diserahkan ke majelis hakim. Tim Sambo ingin menunjukkan kepribadian almarhum Yosua. Dalam penyampaian bukti ini, kuasa hukum Verdi Sambo kecewa, tidak diberi kesempatan majelis hakim menjelaskan bukti yang dikaitkan dengan pasal pembunuhan berencana. Ada azas yang sangat mendasar, ya, dalam proses peradilan itu, bahwa kedua belah pihak harus diperlakukan dan didengar dan dipertimbangkan secara sama. Nah, kami tentu saja menyayangkan hal seperti ini. Sementara itu, waktu maksimal masa penahanan terdakwa pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat oleh Hakim sebentar lagi usai. Dalam kuhab diatur, Hakim Pengadilan Negeri hanya bisa menahan terdakwa selama 90 hari. Artinya jika perkara diserahkan kepada PN Jakarta Selatan pada 10 Oktober 2022, maka masa penahanan berakhir pada 9 Januari 2023. Kejaksaan Agung menyebut penahanan para terdakwa menjadi kewenangan hakim yang mengadili dan dapat diperpanjang. Tim Liputan Kompas TV Saudara putusan pengadilan kasus kopi sianida jadi salah satu bukti dari 35 alat bukti yang dibawa oleh tim pengacara Ferdi Sambo ke pengadilan. Kita ulas bersama dengan pengamat hukum sekaligus mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan yang telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kang Asep selamat malam, selamat tahun baru. Selamat malam, selamat tahun baru, semangat baru, rezeki baru, sehat selalu. Amin. Kang Asep juga demikian. Kang, kalau kita lihat nih dari sekian banyak uh, bukti uh, putusan pengadilan kasus Kopi Sianida ini menjadi salah satu bukti yang disodorkan begitu oleh tim kuasa hukum Ferdi Sambo. Ingin menegaskan dibutuhkannya motif dalam pembunuhan berencana. Bisa? pertama perlu diketahui yang dibuktikan itu unsur 340 karena terdakwa didakwa dengan 340 unsurnya barang siapa dengan sengaja direncanakan menghilangkan mencabut orang lain jadi itulah yang dibuktikan kalau itu terbukti sudah selesai kalau motif itu sekali lagi ketika hakim akan mempertimbangkan oh, kita hukum mati deh wah oh, kasihan deh oh dia telah berbuat sesuatu. Oh, dia telah melakukan sesuatu. Hanya itu motif bukan unsur penentu sekali. itu saya kasih dengan bahasa sederhana deh. Motif itu hanya belas kasihan hakim aja. Kenapa dia membunuh itu? Jadi kalau ada yang mengatakan motif itu dikaitkan dengan perencanaan, yang nggak tahu saya harus sekolah lagi di mana, mungkin saya harus ke Belanda lagi atau saya harus ke negeri mana lagi. Itu pertama ya. Eh hmm. lagi di pidana itu yang dibuktikan unsur bukan motif. Motif itu hanya untuk belas kasihan. Oke, lantas kenapa akhirnya uh, kuasa hukum dari Verdi Samboni uh, ngotot begitu, selalu ingin mengungkap motif di muka persidangan. Ya, jadi dia mengatakan sejak awal bahwa kenapa dia melakukan pembunuhan karena istrinya telah diperlakukan tidak senonoh. Itu aja kok aja. tapi kan kita baca sejak awal dikatakan, apakah perbuatan melawan hukum? Katakanlah itu ada perkuasaan, penganiayaan, kemudian membanting tiga kali. Kan bukan dengan cara membunuh ya sederhana apalagi dia seorang kadi propam ya cuma ada jeda waktu lebih 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 apa saya selalu menjadi tertawaan ya tertawaannya loh kalau di perkosa itu sekali lagi kan dia seorang punya harga diri punya punya martabat kenapa nggak diperiksa ada jeda waktu ya beberapa waktu dan kenapa juga harus nyuruh orang lain yang melakukan kalau dia berpisip kepada adat istiadatnya kan nggak bisa kalau laki jantan ya ketika istrinya pacarnya dia Perlakukan tidak senonoh ya tangan kosong lah hmm. kemudian kang asep kang asep juga uh, mengikuti betul gitu uh, putusan pengadilan dari kasus kopi Sianida ini jika uh, menurut kang asep sendiri ada ada hal-halkah yang berada di putusan pengadilan kasus kopi Sianida ini jika kita kaitkan dengan uh, kasus pembunuhan berencana terhadap yosua huta barat ini yang pertama kita tidak mengenal ajaz jurusudin, jadi tidak boleh tidak selalu harus mengikuti putusan sebelumnya. Itu yang perlu pahami dulu. Jadi tidak ada kewajiban. Yang kedua tidak ada kewajiban kalau, ya? Oh tidak kewajiban, sudah ajang nggak ada, apalagi makruh haram, malah. Itu kalau Berarti nggak ngaruh dong sama hakim? Nggak ngaruh lagi, saya bilang haram menurut saya. Haramnya saya buka ya. Kenapa haramnya saya buka? Mm -hmm. <laughs> Sianida itu, jessica itu tidak ditukun dengan pasal penyertaan. Di sini penyertaan. Nah, tapi ahli itu bagus kemarin menjelaskan kan bagaimana kaitan yang disuruh dan yang menyuruh. Nah, ketika yang disuruh ya dia bebas dari kesengajaan karena tidak ada kehendak. Tapi yang menyuruh kena. Kalau di Sianida itu pelakunya katakanlah adalah petik ya Jessica walaupun saya berbeda di situ ya dan dia menyangkal sejak awal kan kalau di sini jelas pelakunya mengakui disuruh siapa aktor dominusnya siapa ya S itu FS jadi kalau menggunakan apa menggunakan sia, eh, pakalnya sianida itu jauh jauh panggang dari api antara ayam dan kerbau disatukan itu hasilnya jadi sapi gitu jadi tolong dipahami putusan itu sekali lagi berbeda kasusnya pelaku dan yang menyuruh melakukan kan kliennya dia yang menyuruh melakukan kalau di sana nggak ada yang menyuruh melakukan yang dituduh kan Jessica nya sendiri kan Ya, itu juga disangka. Kalau di kasus ini kan mengakui si Eliezer kan cuma dia disuruh. Jadi hmm. dua pertama, sekarang nggak ada penyertaan. Jadi tolong dipahami ketika mempelajari pasal penyertaan yaitu bacanya pelan-pelan deh. Siapa Kau yang saat? harus memahami ini kalau bilang kalau kata Kak Asep tolong yang dipahami? Nah, yang ajukan bukti itulah. Biar didengar ya saya omongin. Hmm. Nah, saya Asep iwan yang ngomong kok. Ya, Teman hmm. saya kan yang ngomong itu kan. ya pahami dong pasal penyertaan dan bukan penyertaan jadi ketika lo kan sendiri dan kalau bersama-sama itu dua hal yang berbeda itu pahami ya kalau nggak masih nggak yakin datang ke rumah saya datang ke kampus saya terus saya kuliahin oke nah, kemudian dari kasus ini kang asep bisa saya berarti menurut kang asep sendiri putusan pengadilan kasus kopi sianida ini tidak akan berpengaruh pada pertimbangan hakim karena kan tadi kata Kang Asep memang intinya adalah 340 tapi yang dilihat ataupun yang tengah dilakukan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo ini adalah berusaha untuk meringankan hukuman yang diberikan bisa seperti itu Kang Ya ini motifnya itu berbeda katakanlah kalau di sianida itu motifnya karena kecemburuan ya karena eh tanda petik ya dan selalu dia adalah karena tidak punya hubungan sesuatu kemudian dia merasa sakit hati lakukan Nah ini kan bukan hubungan hubungannya sama orang lain jadi motifnya berbeda kalau katakanlah dendamnya dendam karena apa kan dendamnya karena yang satu mah dipakai istrinya kalau ini dipakai temennya itu dua hal yang berbeda saya kira nah ini juga faktanya juga itu ada jangka waktu yang berbeda gitu kan itu yang perlu dipahami kemudian apa apa, apa, modus operandinya juga berbeda. Jadi kalau dikaitkan ke sana pasti sekali lagi pasti putusan Jasianida ini akan disampingkan oleh hakim. Malah mungkin tidak akan dipertimbangkan, tidak dilihat pun mungkin tidak. Oke, tapi menurut Kang Asep sendiri ada beberapa uh, ahli yang juga dihadirkan juga ahli meringankan dari terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Apakah dari ahli yang sudah dihadirkan yang kita sama-sama dengarkan keterangannya ini ada peluang yang akhirnya mengubah keputusan hakim, oh, ini bisa diringankan lah. Ya, sekali lagi, ahli itu bukan yang meringankan ya. Ahli itu ketika hakim ya, hmm. jernihkan. Untuk terangnya perkara dipanggil ahli. Kalau ahli tidak membuat jernih, tidak membuat terang perkara, membuat butak, membuat buram, ya mana hakim pertimbangkan. Kalau sedang butak, sedang buram, masih diambil. ya Oh, pasti nggak sekali lagi pasti dikesampingkan dipertimbangkan paling seperti yang nggak paling gampang lah ya kalau itu perkosaan lagi pula nggak ada menjadi persoalan perkosaan ngapain mempertimbangkan perkosaan nah ketika satu lagi yang menarik juga ketika mempertimbangkan motif dikaitkan dengan kesengajaan wah itu jauh panggang dari api pula jadi itu tidak akan diper, dipertimbangkan sekali lagi ya keterangan ahli itu tuh jernih jadi ketika jernih hakim bikin butek saya yakin dipertimbangkan tidak akan muncul Menurut Kang Asep, keterangan yang disampaikan oleh ahli dari terdakwa Ferdi Sambo ini menjernihkan atau bikin butek seperti tadi kata Kang Asep? Ya, so, semua orang boleh berpendapat, kan kita juga A, B, C, D, namanya ahli kan boleh berpendapat gitu kan. Nah, sekali lagi boleh aja kalau sama ahli teori cuma kembali lagi. Kalau ahli tidak sesuai dengan teori, tidak sesuai dengan asas, tidak sesuai dengan norma, tidak sesuai dengan filsafat, tidak sesuai dengan asas, bahkan tidak pernah praktek mempraktekkan 340 Artinya tidak pernah pengalaman 340 yang harang lah namanya Oke Kang asep uh, yang juga menjadi sorotan dalam kasus ini adalah soal Bagaimana nantinya uh, uh, terdakwa Ferdi samboni yang terus menginginkan Kuasa hukumnya begitu yang uh, ngotot uh, Motif ini seharus selalu diungkap gitu. Nanti dalam persidangan selanjutnya ini, apakah Kang Asep melihat bahwa oke okay, motif akan diungkap di persidangan atau tetap dikesampingkan oleh hakim? Ya paling nanti pertimbangan Hakim begini menimbang oleh karena terdakwa ya dalam persidangan telah menyatakan dia melakukan itu karena isinya hmm. dilecehkan. Menimbang oleh karena dilecehkan tidak pernah terbukti dalam persidangan dan tidak merupakan fakta hukum maka alasan tersebut tidak menjadi pertimbangan hakim untuk menjatuhkan meringankan terdakwa. Itu kalimatnya kok, udah saya tebak kok. Dan keterangan terdakwa itu tentang motif itu ya, hanya berlaku bagi dirinya sendiri. Karena tidak dukung oleh bukti-bukti lain. Apalagi dukung oleh bukti apa Mengaitkan dengan terdakwa lain, misalkan ya, terdakwa lain sekaligus klub malam. Loh, di klub malam itu tidak selalu negatif, kan? Hmm. Bahkan tempat-tempat suci, tempat ibadah, telah terjadi ya, kekerasan seksual berkali-kali dan kurang kali. Ya, jadi, tidak jaminan seorang yang ke klub malam, ke orang ke tempat berbuat baik, ke tempat berbuat baik akan melakukan perbuatan itu. Jadi, ketika bukti-bukti diajukan, itu adalah bukti-bukti yang tidak ada relevansinya. Dengan perkara ini, saya yakin, bukti itu akan dikesampingkan, termaksud uh, bukti dari uh, kuasa hukum. Verdi Sambo yang ingin memprofiling uh, sosok dari Yosua Huta Barat ini, ini juga nanti akan dikesampingkan. Yo, pasti kan yang diadili itu kan terdakwa yang bersangkutan, yang bersangkutan dituduh melakukan perbuatan pembunuhan berencana dan OOJ. Jadi seharusnya yang bersangkutan tinggal nggak usah bermain ke tempat tetangga, bermain aja buat dia tidak melakukan pembunuhan, tidak menyuruh, ya dan yang bersangkutan tidak merusak barang bukti, tidak menghilangkan barang bukti itu. Jangan ketika yang bersangkutan didakwa kok ceritanya ter tetangga negara ya, tetangga, tetangga urusan tetangga aja lain. Nah, Jadi sekali lagi mereka harus, sekali lagi saya katakan kan mereka harus belajar, ya ketika didakwa dan mereka tinggal tehen Bewis, bahasa Belandanya membuktikan sebaliknya bukti sebalik, itu membuktikan saya tidak membunuh saya tidak menyuruh itu harus dilakukan tidak usah cerita rumah tangga tetangga tetangga mau ABCD itu urusannya ABCD urusan yang lain jadi kalau sekarang seolah-olah mau melimpahkan beban pembuktian kepada hmm sebelah Eliezer lah sebelah katakan itu ya tidak masuk logika kan udah, selah, udah dijelaskan beberapa ahli ya be beban pembuktian ya siapa yang bertanggung jawab itu yang bertanggung jawab perbuatannya nah sekarang hmm. paling gampang logikanya kan yang bersangkutan minta maaf lakukan perbuatan kalau minta maaf sekarang profiling orang yang diminta maaf pada keluarganya tanda tanya besar kan saya minta maaf saya serah anak -anak, anak anak tapi hmm. saya menghina juga lah itu kan minta maaf, ngejel namanya. Beda ya dengan proses hukum yang berlangsung. Kang Asep, ini kan nanti akan ada agenda pembuktian, nih, masing-masing e, terdakwa. Jaksa penuntut umum juga akan menghadirkan sejumlah alat buktinya, nih. Kira-kira, e, menurut Kang Asep sendiri, hal-hal apa saja yang nantinya akan dijadikan pertimbangan hakim melihat bukti yang nantinya dihadirkan? Tolong didengar semuanya ya. Pembuktian itu adalah proses meyakinkan hakim dengan alat bukti yang sah di pengadilan. Hmm. Jadi prosesnya ajukan bukti, buktinya yang sah di 184 itu ada 5 ya. Plus undang-undang IT ya, ada dokumentasi elektronik RT. Hanya itu, itu harus bukti yang sah. Berkaitan dengan apa? Tadi yang dibuktikan apa? Fakta, peristiwa, kejadian haknya. Oleh apa? Oleh alat bukti. Nah, alat bukti tadi bisa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa. Jadi kalau nanti udah kudak saksi-saksi membuktikan ada yang orang dihilangkan nyawanya, ya, kemudian dengan cara apa? Dengan cara sengaja dia mengetahui dan mendaki. Bahkan dia adalah aktor intelektualitas. Ya, kemudian kenapa dia meninggalnya? Oh, ada visum udah dihajarkan kan itu aja mainnya di situ nggak usah jauh-jauh lah ke sana ke klub malam jangan-jangan nanti ke pesantren jangan-jangan ke tempat ke gereja jangan ke vihara lagi bukti nggak usah jauh-jauh itu aja bahwa buktikan sekali lagi untuk FS ya buktikan bahwa dia tidak membunuh dia tidak menyuruh udah kerja aja kalau dia mengatakan menghajar kata hajar itu perkuat hmm. ya Hajar itu tidak ya selama ini kan selalu narasinya hajar itu tidak perintah menembak. Nah kan dari pihak Eliezer, oh menembak karena dia sebelumnya udah diisi dulu barang itu sebelumnya di tempat RR Nah, Ketika dua narasi itu tinggal bertahan ya Febri CS itu saya sebut aja namanya ya tinggal bertahan dengan alat bukti itu bahwa dia hanya menghajar hajarnya buktinya ini 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 gitu kan. Selama ini kalau kata hajar itu hanya didukung oleh keterangan ahli yang menjabarkan secara sementara kan dengan keterangan ahli bahasa Indonesia kalau hajar dia sedang pegang senjata hmm. maksudnya apa ah, gitu nah kemudian kalau dia tidak menghajar ternyata dia meninggal kan harusnya si Eliser ditangkap tidak perlu tembak si Eliezer, dan tidak harus dihilangkan barang bukti itu hmm. kan Betul. Kan, tidak linear ketika tidak linear saran saya sudahlah mengakui dengan jujur mengakui dengan terus terang kita keringkan kepada hakim. Itu yang bisa ditempuh salah satu caranya. Itu yang Dia... Anda sarankan kepada kuasa hukum dari Verdi Sambo ya. Terakhir Kang Asep, ini kan nanti agenda pembuktian. Kita juga sudah sama-sama mendengarkan tuh pemaparan ada 35 alat bukti yang dihadirkan. Menurut Kang Asep, bukti tersebut kuat atau percuma lah akan dikesampingkan oleh hakim? Saya, saya saya yakin ya, saya yakin ya aku yakin bukti itu tidak akan dipertimbangkan dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan apa yang didakwakan oleh jaksa dan jaksa telah mendakwa dengan cukup alat bukti itu jadi sekali lagi bukti-bukti tidak berkaitan dengan dakwaan jaksa itu hanya berkaitan dengan perilaku di luar yang asasnya ya tidak berkaitan dengan asas tindak pidana tidak, tidak hanya perilaku kehidupan bermasyarakat satu itu kedua bukti-bukti lain itu hanya berkaitan dengan ya sekali lagi putusan yang tidak ada kaitannya ketika mengaitkan berencana beda perencanaan di kausianida dengan kasus yang dikaitkan sekarang pembunuhan atau tembak menembak jadi dua hal yang berbeda sangat ya jadi ketika akan dipertimbangkan apa yang harus dipertimbangkan oleh hakim bukti itu baik Terima kasih pengamat hukum sekaligus mantan hakim Kang Asep Iwan Iriawan telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Kang.